Happy New Year tahun 2024 untuk zodiak Cancer. Jumpa lagi dengan saya, Edson, untuk membuat general love reading yang membacakan kisah asmara percintaan kamu di periode bulan Januari tahun 2024. Dan readingan saya ini terbagi dua sesi ya. Akan saya mulai dari sesi Cancer yang couple berpasangan terlebih dahulu. Barusan akan saya masuk ke zodiak Cancer yang single. Dan perlu saya ingatkan kepada diri kamu, zodiak Cancer, kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi semua zodiak Cancer yang ada di luar sana. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan dari diri kamu di dalam menanggapi serta menelaah segala macam bentuk readingan saya ini. Dan jangan pernah kamu bawa baperan terlebih dahulu, karena energi yang kebaca di dalam readingan saya ini bisa jadi sifatnya vice versa, kebolak-balik, move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kamu, atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Maka anggap saja sebagai entertain atau hiburan, di mana readingan yang baik-baik, yang positif kita aminkan, jadikan sebagai pengharapan, sedangkan untuk readingan yang negatif kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Dear Heavenly God and Universe, please tell us a general love reading for Cancer couple in period January 2024. Bagaimana perjalanan asmara, hubungan asmara percintaan untuk zodiak Cancer yang berpasangan di periode bulan Januari tahun 2024? Thank you. Kita lihat bottom of the deck di sini ada kartu Knight of Swords. Sebuah pergerakan yang ingin datang atau pergi memperjuangkan ya. Oke, seperti biasa ini ada dua baris ya, barisan orang yang ada di atas dengan barisan orang yang ada di bawah. Begitu pula dengan sebaliknya ya, kamu cocokkan sendiri, energi kamu itu lebih cocok untuk orang yang ada di atas atau lebih cocok untuk orang yang ada di bawah. Kalau misalnya lebih cocok untuk orang yang ada di atas, berarti pasangan kamu ini orang yang ada di bawah. Oke, begitu pula dengan sebaliknya. Inisiatif sendiri. Ini kayaknya hubungan ini udah putus ya, saya lihat ya. Sempat ada seseorang yang datang. Entah Pak, kamu yang datang kepada seseorang atau ada orang yang pasangan kamu yang datang dengan niat dan itikad, dia masih ingin mempertahankan hubungan ini tapi udah ditolak saya lihat. Orang yang ada di atas, ini ada kartu Nine of Cups, dia udah bisa move on, mencintai diri sendiri tanpa adanya orang yang ada di bawah. Saya lihat ada kartu Knight of Swords ya, orang yang ada di atas ini memang udah melangkah pergi. Ada target yang mesti dia capai. Oke? Ada tujuan. Orang yang ada di atas ini kan lebih cenderung dia ingin mengejar ya cita-cita, angan-angan dan tujuan hidup dia. Kenapa kayak gitu? Saya lihat orang yang ada di atas ini sempat terkejut ya, sempat kaget ya, karena dia menganggap hubungan dia itu udah berakhir dengan orang yang ada di bawah ini. Dan tanpa disadari, orang yang ada di atas ini udah move on dari orang yang ada di bawah. Memang ada kartu death, orang yang ada di atas ini udah transisi, sudah transformasi ya, orangnya udah berubah. Dan the tower moment udah berubah 180 derajat. Dia tidak mengharapkan kedatangan orang yang ada di bawah ini lagi. Oke? Okay? Karena orang yang ada di atas, meskipun tidak ada orang yang ada di bawah, dia sendirian juga nyaman. Alias udah bisa bahagia dengan sendirinya. Dan that, di mata, di hati, dan pikiran orang yang ada di atas, hubungan ini memang udah kandas. The tower moment. Hubungan ini udah hancur, berantakan. Udah berakhir, udah lama pun berakhirnya. Jadi, orang yang ada di atas, Knight of Swords, kesatria pedang, dia hanya ingin mengejar angan-angan, cita-cita, impian di dalam kehidupan dia kan, alias ya mengejar masa depan gitu kan, ingin memperubahin hidup dia kayak gimana ya, cara membuat hidup dia itu enak, nyaman, tenang, damai. Itulah yang difokuskan oleh orang yang ada di atas ini, tapi tanpa disadari oleh orang yang ada di atas betapa kaget dan terkejutnya di bulan Januari ini. Ada tower moment ya, shocking moment datang secara mendadak sehingga terkaget-kaget, terkejut-kejut orang yang ada di bawah ini. Page of Pentacles minta kesempatan sekali lagi lah, mohon maaf lah kepada orang yang ada di atas inilah kan. Oke, okay?
dengan alasan di Emperor ya, dia itu hari ini sudah berubah menjadi lebih baik. Niatan orang yang ada di bawah ini, Nine of Swords, dia memang ingin memperjuangkan orang yang ada di atas ini sekali lagi. Dan Nine of Wands, dia masih ingin mempertahankan hubungan dia bersama dengan orang yang ada di atas. Alias, orang yang ada di bawah ini masih belum mengikhlaskan ya. Oke, ada kartu Nine of Swords, masih belum mengikhlaskan dirinya itu kehilangan orang yang ada di atas. Padahal orang yang ada di atas ini udah ikhlas. Udah move on pun, saya lihat ya, orang yang ada di atas ini ya, udah bisa bangkit berdiri sendiri, udah bisa melupakan, dan tidak ada dendam lagi, tidak ada benci lagi, saya lihat ya. Tapi perasaan orang yang ada di atas ini udah tawar. Kalau ditanya tentang orang yang ada di bawah, mungkin aja orang yang ada di atas kan, jawabnya kan, oh, udah berakhir kok hubunganku dengan dia, nggak mungkin deh aku kembali lagi kepada dianya tersebut. Memang udah berakhir hubungan ini. Saya juga nggak mau lagi kok kepada diri dia. Padahal di fase-fase kayak gini, datang pula orang yang ada di bawah bulan Januari. Kaget, saya lihat. Tower moment ya, kaget. Tiba-tiba datang Page of Pentacles, orang yang meminta kesempatan, orang yang meminta peluang. Oke? Kepada orang yang ada di atas dengan Emperor, hari ini dia udah berubah, tidak seperti yang kemarin lagi, udah berubah menjadi orang yang lebih dewasa, dan hari ini Nine of Wands, dia masih ingin mempertahankan hubungan ini, masih ingin menjaga hubungan ini baik-baik, bahkan beberapa orang yang ada di bawah ini kan datang kan, dengan membawa garansi jaminan ya, saya berjanjilah, saya bersumpahlah kan, saya akan mempertahankan hubungan ini, saya masih belum bisa mengikhlaskan kamu pergilah, bla bla bla, bli 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 gitu kan. Tapi nasi udah jadi bubur sekarang. Datangnya orang yang ada di bawah ini udah telat kepada orang yang ada di atas. Dimana orang yang ada di atas ini dalam keadaan udah tawar perasaan hati dia tersebut. Udah hambar ya di sini ya. Nggak ada apa-apa lagi. Udah mati rasa lah kalau boleh saya bilang ya. Perasaan dia itu udah hancur berantakan sampai udah mati rasa, dead ya di sini ya. Oke, rasa apapun tidak ada lagi. Jangankan cinta, benci, dendam pun tidak ada lagi. Kalau ditanya, apakah masih kenal dengan orang yang ada di bawah? Kayaknya orang yang ada di atas ini juga bakalan menjawab, ah, nggak kenal siapa sih itu? Nah, kayak gitulah ya. Oke. Tapi datang orang yang ada di bawah ini, minta lagi kesempatan, berjanji lagi dengan alasan ingin memiliki orang yang ada di atas lagi, karena dia masih belum bisa merelakan, mengikhlaskan orang yang ada di atas, masih ingin merebut orang yang ada di atas lagi, ingin mempertahankan, ya. Supaya orang yang ada di atas ini menjadi milik dia lagi, gimana caranya dia akan perjuangkan lagi? Tapi udah terlambat, apa gunanya? Kalau begitu cinta orang yang ada di bawah ini jadi bertepuk sebelah tangan dong. Kalau udah kayak gitu ya. Oke, bulan Januari ini kamu bisa terhubung dengan orang bersun moon rising and Venus. Centernya ada zodiak Gemini, orang yang ada di atas datang dari sun moon rising and Venus. Ada Pisces, Scorpio, ada Aries, Scorpio, kemudian orang yang ada di bawah terhubung dengan zodiak Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aries, dan zodiak Sagittarius. Tapi jangan selalu berpatokkan kepada zodiak ya, karena zodiak itu mungkin aja hanyalah sebatas energi. Ingat, setiap manusia memiliki lebih dari satu zodiak, ada Sun, Moon, Rising, and Venus-nya. Kamu udah cek belum Sun, Moon, Rising, and Venus kamu itu di mana ya? Termasuk pasangan kamu juga. Di sini ada kartu Ten of Pentacles ya. Virgo, sebenarnya dikatakan ya, kalau hubungan ini mau berlanjut lagi kembali, masih ada potensi hubungan ini bakalan bisa sukses lagi. Karena orang yang ada di bawah ini memang datang dalam keadaan dia udah berubah. Dan kemungkinan kedepannya kesalahan tidak akan diulangi lagi oleh orang yang ada di bawah ini. Tapi kalau misalnya orang yang ada di atas memang udah move on, ya keputusan itu kan ada di tangan kamu sendiri ya. Jadi kamu lihatlah saran pesan untuk orang yang ada di atas. Kalau memang masih bisa terima orang yang ada di bawah, ya udah terima aja. Tapi kalau nggak bisa terima orang yang ada di bawah ini, kamu lebih disuruh fokus aja terhadap karir finansial kamu, terutama Ten of Pentacles. Fokus saja mendekatkan diri dengan keluarga besar kamu. Entah orang tua kamu, kayak saudara kamu, kayak keponakan kamu, kayak abang, kakak, kayak gitulah ya. Sedangkan untuk orang yang ada di bawah, Ten of Pentacles, kalau memang kamu benar-benar masih belum mengikhlaskan orang yang ada di atas, datanglah, jangan menggunakan tangan yang kosong. Datang langsung berhadapan dengan keluarga dia juga. Jangan berhadapan dengan orang yang ada di atas ini, tapi langsung berhadapan minta maaf kepada keluarga dia juga.
kayaknya kesalahan kamu itu udah fatal kemarin tersebut. Jadi Ten of Pentacles disarankan datanglah untuk membuat seseorang yakin, tapi bukan melalui tutur kata dan ucapan. Coba kasih dia sesuatu kayak oleh-oleh kayak ya, sebagai tanda itikad baik dari diri kamu kayak kayak gitu. Jangan datang dengan tangan yang kosong, karena itu tidak akan karena kata-kata kita itu tidak akan bisa membuktikan apa-apa tanpa melalui perbuatan dari diri kita, kayak gitulah ya. Oke. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan untuk diri kamu zodiak Cancer yang couple. Sekarang kita masuk ke zodiak Cancer yang single ya. Begini ya zodiak Cancer, sengaja saya tidak taruh timestamp di readingan saya ini karena saya ingin kamu nonton kedua sesi video saya ini. Kalau tidak cocok di bagian couple, barangkali cocoknya di bagian single. Begitu pula dengan sebaliknya. Tapi kalau kamu masih ngotot, bersikeras atau bersikukuh ya, ingin skip video readingan saya ini, ya udah skip aja sendiri. Saya tidak bertanggung jawab apa-apa karena timestamp itu hanya akan saya taruh di pick a card reading aja ya. Semoga kamu bisa mengerti. Dear Heavenly God and Universe, please tell us a general love reading for Cancer single in period January 2024. Bagaimana perjalanan karir? Perjalanan asmara percintaan dari zodiak Cancer yang jomblo di periode bulan Januari tahun 2024. Thank you. Oke, kita sama-sama melihat bottom of the deck di sini ada kartu Ace of Swords. Kenapa ya ini ya? Kok kayaknya kamu itu takut untuk melangkah ya? Takut keluar dari cangkang kamu. Kamu kayaknya stuck, mandek ya, berada diam, berputar-putar di satu tempat aja. Saya lihat di sini ada kartu Ten of Cups, ada kartu The Hangman, kemudian ada kartu The Fool, terbebas, lembaran baru juga bisa. Ada kartu Seven of Wands, defensive. Ace of Wands, melakukan aksi dan tindakan baru. Oh iya, 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 saya tahu ya, ini beberapa orang dari zodiak Cancer ya, kayaknya kamu udah berada di dalam titik zona nyaman ya, diri kamu sendirian bersama dengan keluarga kamu. Beberapa orang dari zodiak Cancer mungkin menghabiskan, lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan keluarga sendiri, oke? Karena saya lihat di sini ya, kamu itu defensif ya, defensif banget. Dimana ya, setiap orang yang datang ngedeketin diri kamu, kamu itu pasti curiga kepada si orang tersebut. Pasti di dalam hati kamu kan, ini orang maunya apa? Ngapain dia deketin saya? Ada maksud dan niat terselubung apa dia itu kepada diri saya? Sebenarnya saya lihat ya, kenapa kamu berubah jadi kayak gini? Di sini nggak ada kartu ego sih, nggak ada kartu gengsi kan? Ini disebabkan karena kamu udah terlalu lama larut di dalam zona kesendirian diri kamu, sehingga sendiri itu terasa enak banget untuk diri kamu, dan kamu tidak membutuhkan orang lain lagi. Jadi kalau ditanya apakah ada orang yang mendekati diri kamu, saya lihat ada. Tapi kamu memblokir, kamu defensif, kamu menolak si orang tersebut. Ya, kalau dari tebaran kartu ini sih, kenapa kamu menolak si orang itu? Ini ada alasannya ya, dan saya bisa mendukung diri kamunya tersebut, Cancer. Ten of Cups, ada bisa jadi orang itu sudah berkeluarga kek, atau sudah punya pasangan kek. Jadi kamu menolak si orang tersebut. Nah, ini alasannya kan. Ada orang sih datang kepada diri kamu, tapi The Hangman kayaknya ya, kamu tidak bisa menerima orang tersebut. Kamu pantau terus ini orang, bibit bebek, bobotnya kayak gimana, pribadinya kayak gimana, dia itu sebenarnya udah punya pasangan atau belum, karena ini ada rasa trauma juga ya di sini ya. Ibaratnya kamu itu jadi lebih berhati-hati di bulan di bulan Januari ini kamu jadi lebih berhati-hati, dan saking hati-hatinya diri kamu tersebut membuat kamu itu jadi berputar-putar ya di tempat. Tidak mau keluar dari zona nyaman kamu. Tidak berani mengambil sebuah resiko. Tidak mau ya membuka diri kamu kepada orang-orang. Saya lihat di sini ada kartu Seven of Wands. Kamu lebih banyak menutup diri. Beberapa orang mungkin aja lebih banyak menghabiskan waktu di dalam kamar sendiri aja kan. Sebenarnya dalam hati kecil kamu kan Ace of Wands. Ada harapan sih. Kamu berharap juga bisa memulai sebuah lembaran baru bersama dengan orang yang baru
tapi bukan orang lama. Tapi orang baru itu ya orang yang benar-benar bisa kamu harapkan dong, atau seseorang yang bisa memberikan security kepada diri kamu, membuat diri kamu itu nyaman ya. Jangan datang orang yang bukan-bukan, tahu-taunya bulan Januari ini datangnya orang yang sudah punya pasangan kayak gitu. Membuat kamu ini kan langsung blokir, tolak perlahan-lahan the full, langsung lari tunggang langgang membebaskan diri kamu dari si orang tersebut karena kamu ketakutan. Kamu tidak mau ya mengganggu hubungan rumah tangga orang, saya lihat. Tenang aja ya. Setelah kamu tolak orang tersebut, setelah kamu blokir orang tersebut dan membuat orang itu tidak bisa mendekati diri kamu lagi, ujung-ujungnya ace of wands, kamu akan ketemu dengan orang yang lebih baru lagi, dan posisi orang tersebut adalah seorang yang masih single, sendirian orangnya itu kan, agak metroseksual ya saya lihat ya. Oke, agak menggoda dikit saya lihat. Kamu akan ketemu dengan si orang yang lebih baru setelah kamu menolak si orang yang sudah punya pasangan ini terlebih dahulu. Barusan kamu ketemu akhir bulan dengan si orang yang lebih baru lagi. Ini orang yang awal bulan atau pertengahan bulan, orang ini datang kepada diri kamu, alangkah baiknya kamu cek dulu lah ya, dia itu benar-benar pure, murni ya, single, atau dia itu orang yang sudah punya pasangan. Kalau di sini sih dikatakan orang ini udah punya pasangan dan ditakutkan, bisa jadi orang ini udah pernah nikah. Tapi dia berbohong kepada diri kamu, memutarbalikkan fakta ya, mengaku kalau diri dia itu single. Jadi mungkin intuisi kamu ya, osok ya, kamu udah merasa tidak nyaman kepada orang tersebut. Ini orang ada yang janggal membuatku ini kan, jadi agak merasa takut dengan si orang tersebut. Ya, intuisi kamu itu benar. Dan saran pesan di sini, Seven of Swords, planning, rencana itu paling penting ya di sini ya. Sebelum menerima seseorang, kamu disuruh susun dulu rencana kamu untuk memantau, mengobservasi si orang tersebut. Oke? Jangan langsung asal kamu sabet aja ya si orang itu, nanti ujung-ujungnya kamu nyesal sendiri. Kalau ternyata orang itu sudah punya pasangan, nanti kamu dituduh jadi pelakor kayak atau pebinor kayak, nah itu kan nggak enak kan? Atau bisa jadi kalau kamu merasa insecure untuk menjalin hubungan dengan seseorang, ya udah, Seven of Swords, hindari aja. Oke? Sendirian bisa membuat kamu itu bahagia, ya udah sendirian aja. Di pembacaan kita ini kamu bisa terhubung dengan orang besar Moon Rising and Venus, ada zodiak Gemini, Pisces lagi, ada zodiak Aquarius, Gemini, ada zodiak Leo, ada zodiak Aries, Leo, Sagittarius, dan ada zodiak Aquarius. Nah, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan untuk diri kamu zodiak Cancer, berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kamu sendiri, saran saya langsung aja kamu lakukan personal reading dengan diri saya. Dan dari awal sampai sekarang, saya tidak mengatakan kalau readingan saya ini bisa resonate sepenuhnya ya untuk diri kamu ya. Cancer, itulah sebabnya kenapa saya selalu menghimbau orang-orang lakukan aja personal reading dengan diri saya. Supaya energi yang kebaca langsung terfokus pada energi satu orang si penanya itu aja, bukan kepada energi banyak orang kayak gini. Ingat, jadi Cancer itu kan banyak sekali jutaan orang di muka bumi ini dengan energi masalah yang berbeda, nasib yang berbeda, takdir juga berbeda juga. Jadi belum tentu yang saya bacakan ini adalah Cancernya diri kamu. Mohon kamu jangan langsung membaperin atau menghakimi readingan saya terlebih dahulu. Jangan lupa banyak berdoa di sana, di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kamu semua zodiak Cancer. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif. Akhir kata, saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.